Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para fans Haizel Ploppers dan mak-mak milenial dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali dengan Mimin di sini yang tentunya akan selalu memberikan informasi terbaru dan terupdate seputar Haiko van der Peken dan si Babang Tampan Rangga Acuk tentunya. OTW halal, perlahan-perlahan menuju go public. Haiko van der Peken dan Rangga Acuk membuat fans Haizopers panik. Nah guys, semakin penasaran bukan dengan informasi yang akan kali ini Mimin bahas? Maka dari itu simak videonya sampai habis ya, agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Artis cantik Haiko van der Peken kini menjadi booming berkat lagu terbarunya yang berjudul Bahagia Bersamamu. Perlakuan mesra dari sosok Rangga Acuk menjadi pusat perhatian banyak orang, bahkan tak sedikit para fans Haizop menganggap bahwa mereka sudah mempublikasikan hubungan mereka ke dunia nyata dan dunia maya. Single kedua Haiko van der Peken yang terbit pada 23 Juni 2021 kini sukses menjadi sorotan warga netizen berkat video klipnya yang dibintangi oleh sosok Rangga Acuk yang ditonton lebih dari 11 juta viewers di channel YouTube milik Haiko. Setiap hari, pemeran cinta dalam sinetron Samudra Cinta yang baru saja tamat teruslah meramaikan lagu terbarunya, tak gentar mempromosikan rilisnya melalui media sosial Instagram milik Haiko van der Peken sendiri ya sahabat. Guys, baru-baru ini juga terlihat pada postingan Haiko van der Peken sendiri yang memasarkan lagunya memicu reaksi banyak orang termasuk Rangga Acuk yang dikabarkan lagi menjalin cinta bersama sang artis cantik berdarah Bali dan Belgia ini. Ya, aktor bernama Rangga Prawitra Acuk ini memberikan sebuah emoji hati pada postingan Haiko van der Peken. Ia sisipkan tanda hati dalam kolom komentar sehingga menuai banyak komentar dan cuitan dari netizen. Hal ini menjadi tanda seolah-olah memang benar adanya hubungan spesial yang terjalin antara Rangga Acuk dan Haiko van der Peken ini. Nah sahabat, itu juga diperkuat ya oleh beberapa fakta perihal kedekatan mereka berdua yang suka diabadikan secara misterius melalui Instagramnya masing-masing. Apalagi selepas tamatnya sinetron Samudra Cinta, Rangga Acuk maupun Haiko van der Peken ini sempat kepergok sedang liburan bareng di Pulau Dewata Bali, tepatnya pada bulan yang lalu. Pun di sini warna emotikon hati yang disuguhkan oleh Bang Acuk kepada si cantik Haiko menjadi bahan perbincangan ya guys. Pasalnya, emotikon hati ini berwarna biru justru menjadi pertanda sebaliknya. Warga netizen menjadi terpikir bahwasanya idola mereka hanya dianggap teman oleh sang aktor. Nah, berikut ini dari warga net yang menanggapi emoji hati yang dikirimkan oleh Rangga Acuk untuk Haiko van der Peken. Terutama dari Safina, Masya Allah, bahagianya koko yang direplay, hati aku yang kejeng-kejang, cenah. Di sini juga ada Valery, langsung berguncang dunia perbucinan. Ada Bu Nopita, emotikon biru berarti bro energi, pertemanan, atau persahabatan, kak. Kalau gebetan ngasih emotikon biru berarti welcome to friendzone, emoji sedih ya guys. Meski tak mengungkapkan secara perihal
Status yang terjalin di antara keduanya ada-ada saja nih, si Kapten Haiko dan Rengga Acok yang seolah-olah mengisyaratkan bahwasannya ada hubungan istimewa di antara mereka berdua. Tetapi di sini masih banyak ya yang mendukung hubungan di antara Haiko maupun Rengga Acok untuk segera menuju go public. Tentunya di sini ada Haizopers Official yang menafsirkan emoji hati berwarna biru ini merupakan varian dari emoji hati merah yang menggambarkan perasaan cinta. Modifikasi warna biru memberikan kesan ketenangan, kebijaksanaan, kepercayaan, dan kesetiaan. Wah, tentunya ini membuat para fans Haizop jadi panik dan ketar-ketir ya sahabat. Dengan ditafsirkannya emoticon hati oleh beberapa akun fanbase Haizop lovers. Dan ada juga nih yang beranggapan bahwasannya emoticon hati ini hanyalah sebatas persahabatan di antara Haiko van der Peken dan Rengga Acok. Tetapi di sini selang beberapa jam kemudian ya, si cantik Haiko ini membalas komentar dari sang abang Acok ini ya. Di sini diperlihatkan Haiko van der Peken men-tag langsung Rengga Acok dan memberikannya emoticon hati berwarna merah. Dan di sini tentunya ya sahabat, emoticon hati berwarna merah ini adalah perasaan cinta yang sesungguhnya ya. Jangan sampai nih si cantik Haiko cintanya malah bertepuk sebelah tangan. Ketika Haiko van der Peken mengungkapkan emoticon hati berwarna merah, tentu saja di sini banyak respon yang baik ya dari para fans, terutama para fans Haizop yang menunggu Haiko membalas balik komentar dari sang Rengga Acok ini. Nah guys, mungkin itulah tadi informasi yang bisa Mimin sampaikan pada kesempatan hari ini. Jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar sebanyak-banyaknya ya. Dan selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe-nya. Agar channel ini terus berkembang dan menyajikan informasi terbaru seputar Haiko van der Peken dan Rengga Acok tentunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.